tengah suasana pandemi COVID-19 ini, tema AFEN tahun 2021 adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Bersama seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang, kita diajak untuk merefleksikan atau melihat kembali pengalaman-pengalaman kita bersama dengan keluarga. Harapannya, kita diajak untuk semakin mengimani bahwa Tuhan tidak akan berhenti mencintai kita manusia dan selalu berusaha menyelamatkan kita manusia. Anak-anak yang terkasih, jaga selalu kesehatannya anak-anak. Patuhi protokol kesehatan, biar anak-anak nanti bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan gembira. Selamat mengikuti pertemuan Advent yang pertama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah pertemuan Advent yang pertama ini kita awali dengan berdoa. Anak-anak ambil sikap doa yang baik ya, tangannya dilipat di depan dada, matanya dipejamkan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau menyayangi kami di masa-masa pandemi ini. Engkau selalu menjaga dan menguatkan keluarga kami. Saat ini kami akan mengikuti pertemuan Advent yang pertama. Berkatilah kami semua. Amin. Bapak Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Demen, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Jason. Halo. Mami mau tanya, Jess. Mau tanya apa, Mami? Selama ada virus corona, kegiatannya Jason ngapain aja ini? Di rumah. Di rumah? Terus? Dan kalau keluar rumah, Jason pakai masker. Dan rajin cuci tangan. Dan minum vitamin dan minum. Corona itu apa ya? Corona itu penyakit yang sangat jahat loh. Bisa bikin orang sakit loh. Gak boleh keluar-keluar loh. Nanti tertular. Terus malah sakit. Pilek. Sesak nafas. Batuk. Macam-macam lagi ada juga. Biar nggak kena corona, apa yang kita lakukan? Membersihkan rumah biar nggak ada kotor-kotorannya. Kan corona suka kotoran. Terus, kita harus pakai masker.
biar nggak kena corona. Kalau nggak pakai masker, coronanya masuk hidung atau mulut. Terus mencuci tangan, jaga jarak. Sudah, dadah. Sementara corona sebelum hilang, kita main di rumah aja. Main sama ibu, sama kakak. Main sama kakak di rumah, seru loh. Terus masakan mamiku enak loh, good. Virus corona itu virus yang sangat berbahaya. Bisa buat orang sakit, mudah menular, bentuknya kecil, lebih kecil dari semut. Bagaimana cara menghindarinya? Cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, berjemur, makan yang bergizi, olahraga, hindarin kerumunan. Terus kebaikan apa yang diambil dari pandemi? Hidup sehat, bersyukur, belajar di rumah, ditemani mami sama daddy. Bastian, apa itu virus corona menurutmu? Virus flu tapi lebih berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena orang punya sakit bawaan bisa tertular. Terus, kalau tertular sampai apa? Bisa sampai mati, dibawa ke dokter. Oh, gitu ya. Oke. Bagaimana cara terhindar dari virus corona? Kita harus makan yang sehat dan bergizi, tidur yang cukup, sama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bastian bisa sebutkan kebaikan-kebaikan selama pandemi? Kita di rumah bisa bermain dan belajar bersama kakak dan mama papa. Makan kita karena jadi sehat, karena kita makanan yang bergizi. Kita makan yang bergizi. Terus, apa lagi? Sama minum vitamin. Terus? Sama apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. COVID-19 itu bisa main-main di tangan kalau kita tidak rajin cuci tangan, bikin kita sakit demam dan sesak nafas. Rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Jadi jarang sakit karena jaga kesehatan. Dika tahu nggak virus COVID itu apa? Terus yang bikin batuk-batuk. Terus? Bikin demam. Sesak. Napas. Terus apa lagi? Panas. Oh, panas. Tapi? Tapi jangan takut. Biar nggak kena gimana? Pakai masker. Pakai masker. Terus? Cuci tangan. Terus? Semua sama air. Terus sama pakai hand sanitizer. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat tayangan video dari teman-teman KB dan TK. Di tengah-tengah pandemi ini, anak-anak, kita diajak selalu dekat dengan Tuhan. Terlebih di masa sekarang ini, masa penantian, masa menantikan kehadiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan besok hari Natal. Nah, di masa Advent sekarang ini, anak-anak diajak dan diingatkan oleh Tuhan agar selalu rajin berdoa, saling berbagi kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, dan saling tolong-menolong dengan teman-teman, baik di sekolah, di rumah, maupun di mana saja anak-anak berada. Nah,
Semoga Tuhan selalu memberkati anak-anak, selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Anak-anak, sekarang kita mau menyalakan lilin Advent yang pertama sebagai tanda dimulainya masa Advent. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trokanitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Pada pertemuan masa Advent yang pertama ini, kami merenungkan konteks zaman kami. Semoga kami bisa meneladan Santo Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran seturut konteks zaman kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami memohonkan berkat-Mu bagi siapapun yang menjadi korban karena pandemi COVID-19. Sembuhkanlah mereka yang terpapar dan berikanlah keselamatan abadi bagi yang meninggal dunia. Bagi keluarga-keluarga yang terdampak, semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Tetap percaya akan kebaikan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga Engkau juga memberkati siapapun yang terlibat berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Para relawan, para medis, satgas, tenaga pemulasaran, dan siapapun mereka. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan penghiburan, serta semangat bagi mereka semua, terutama dikala menjalankan tugasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi kami dan keluarga kami. Semoga kami dapat menjalani masa Advent kali ini dengan baik. Berikanlah keluarga kami kerukunan dan semangat saling membantu. Dan semoga kami serta keluarga kami dapat ikut menyambut Natal dengan penuh kebahagiaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan Advent yang pertama dengan berdoa. Ambil sikap doa yang manis, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau menyertai kami dalam pertemuan Advent yang pertama ini. Berkatilah kami agar kami dapat menjalankan tugas-tugas perutusan kami dengan baik. Semoga kami juga dapat menjalankan masa Advent ini dengan penuh sukacita. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantar.